Salam edan. Yo, what's up guys? Kita berjumpa lagi. Balik lagi bersama saya IWS Project. Oke, guys. Nah, di video kali ini aku membuat konten baru nih. Kontennya bukan prank. Biar enggak bosan. Suasana baru lah. Suasana baru dengan episode baru. Nyanyiin lagu ke cewek-cewek cakep. Jika kalian suka dengan konten baru aku, konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya, subscribe di bawah. Subscribe sekarang juga, karena subscribe dari kalianlah yang membuat kita terus semangat untuk berkarya. Ya, ini udah mau jam 1 nih, kita baru opening. Gak apa-apa, Jogja masih ramai. Siap, jam 1 Jogja masih ramai ya. Oke, jadi di samping saya ini Yuda Eka. Dia yang selalu bantuin aku di belakang kamera. Dia itu kameramen. Siap. Kameramen IWS Project itu Yuda Eka. Jangan lupa untuk di follow kalau kalian mau kepoin. Follow Instagramnya aja di bawah. Nah, jadi sekarang kan aku bawa gitar. Nah, aku mau nyanyiin pakai gitar. Aku juga bisa lah dikit-dikit. Yeah. Bisa dikit-dikit biar gitar. Biar enggak kalah sama yang lain. Biar enggak kalah sama YouTuber sebelah. Enggak, bercanda. Nah guys, jadi kemarin kan aku udah bikin story nih tentang kaos. Dan sekarang kaosnya udah jadi. Kaos baru guys. Udah ready. IWS Project. Nah, kaos baru. IWS Project ini logonya itu jangkar guys dan ada talinya. Nah, talinya ini bertuliskan IWS Project. Ya. Siap. Kenapa sih aku nggak mau menghilangkan jangkar? Kenapa sih harus jangkar gitu? Karena aku dulu itu seorang pelaut, men. Siap. Hey, aku sailor, anak laut. Kalau aku macam-macam buang aja ke laut. Pokoknya, ya karena aku latar belakangku dulu seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Siap. Mungkin itu aja, Yud. Ada yang mau disampaikan gak, Yud? Mau order di mana ini, man, baju ini? Oh iya, siap. Oh iya, jangan lupa. Ini kan ready. Nah, aku kan punya squad nih. Namanya squad Edan. Edan squad. Yeah, yoi. Yeah. Jika kalian termasuk Edan squad IWS Project, jangan lupa untuk beli di bawah ini nih. Kalian langsung aja hubungi CP-nya, langsung aja di WA karena udah ready. Dan ini tuh baju limited edition, man. Limited edition. Jadi siap. Cuma ada tersedia 48 baju aja. Siap. Untuk seluruh Indonesia. 48 baju dan ini bukan buat baju pasaran. Oke. Okay? Oke, siap guys. Itu aja kan? Siap. Malah promosi. Gak apa-apa. Langsung aja kita menuju videonya. Yo, check this out. Oke guys, di video kali ini aku bakalan membuat video, tapi bukan video prank. Dan ini adalah episode terbaru dari IWS Project. IWS Project mau nunjukin kalau IWS Project tuh bisa main gitar juga. Dan di sebelah saya ini ada siapa namanya? Natalia. Natalia? Kita belum pernah kenal ya sebelumnya ya? Natalia? Iya. Kuliah atau gimana di Jogja? Iya. Kuliah di? Di Unrio. Oh, di Unrio. Kesini sama siapa? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman ya. Tolong ini dong kenalin maksudnya Instagramnya biar yang lain tuh tahu gitu. Oh. Instagramnya. Instagram saya Natalia_ICH. Natalia_ICH. E-nya double 2. Oh, O-nya double 2. E-nya double 2. E-nya double 2. Ada susah juga ya. Nanti ditulis aja. Pokoknya di bawah kalau kalian mau lihat. Maksudnya gini, biar kalian tuh tahu maksudnya aku sama dia tuh ada hubungan apa gitu. Kita nggak kenal sama sekali. Terus aku samperin untuk bikin video bareng. Makasih banyak ya udah bantuin ya. Iya. Sebelumnya gini, kamu tahu nggak jalan apa yang bikin bahagia? Gak tahu. Jawab dulu dong. Sepanjang jalan jalanin hidup bersamamu.
sesa cinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa karena kau sah subila. Aku ada satu lagu sih. Ini tuh lagu lama, biar kalian bisa nostalgia aja. Aku mau bawain lagu dari ST12. Kalau kakaknya tahu nanti bareng-bareng aja nyanyi. Nyanyi lagunya ST12 Jangan Pernah Berubah, tahu nggak? Oh, masa nggak tahu? Itu fenomenal banget dulu. Lupa. Aku boleh nyanyi sekarang? Boleh. Aku minta maaf banget kalau suaranya fals karena aku bukan musisi di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Aku juga minta maaf kalau main gitarnya ya jelek karena sekali lagi aku bukan musisi. Aku mau nyanyi Jangan Pernah Berubah untuk orang yang ada di depan aku. Kau coba untuk berubah.
coba untuk berubah. Tak rela kan yang indah hilang dan sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Aku relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah berubah ya. Kamu jomblo enggak? Ya aku jomblo. Wih, ngaku loh dia jomblo guys. Jangan lupa kepoin tuh bagi yang ada di Jogja, langsung samperin aja. Jadi kuliahnya semester berapa nih? 5. Semester 5. Ambil jurusan? Kesehatan. Wih, perawat atau Akbid. Akbid itu ada kata-kata bidan itu menantu idaman ya. Jangan kau berulah, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Katanya kalau bidan kan menantu idaman. Asli dari Kalbar. Sampai saat ini perasaanku telah tertinggal. Jadi perasaanku itu tertinggal, tertinggal di hatimu. Oke mbak, gitu aja sih. Makasih banget udah dengerin lagu yang aku nyanyiin gitu. Kira-kira suka gak? Enak gak sih didengar gitu? Aku gak pede soalnya. Enak kok. Jujur. Iya, sumpah enak. Enak ya? Iya. Enggak falas-falas amat gitu kan. Iya. Gitu aja ya. Thanks for watching. Salam Edan. Makasih ya. Langsung saja menuju Gondomanan. Belok kiri sebelum perempatan. Teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan ku angkat.
sekali lagi jelas bukanlah di sairan, di jalanan tuangkan air keramaian. Di sairan, di jalanan tuangkan sekali lagi jelas bukanlah di sairan, di jalanan tuangkan air keramaian.